Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kulli hal wa batin. Sahabat, ini ada tanaman jenis Ficus benjamina ya. Ficus benjamina adalah salah satu daripada di antara banyak ficus yang lainnya, sahabat. Dan ini diharapkan segar waras, cukup lumayan besar ya. Tapi ini ada 4 batang utama, sahabat. Memang dari awal segar waras donggel ya. Awalnya kecil banget ya. Awalnya kecil banget. Tapi kemudian 4 batang ini sengaja memang dibiarkan ya, tidak dipisahkan, yang bertujuan barangkali nanti bisa saling berkaitan dan timbul satu karakter yang unik. Dan ternyata sahabat, ini akarnya sungguh luar biasa ya. Nanti segar waras akan coba bongkar juga akarnya dan coba tambahin media, sahabat ya. Namun bukan itu saja yang akan segar waras lakukan, tapi perapihan ya sahabat. Ini nanti cabang-cabangnya akan coba segar waras ikat pakai tali rapi ya, pakai tali plastik biar lebih condong ke bawah, dan kemudian segar waras lakukan pruning ranting, sahabat. Yuk coba kita simak bersama-sama. Namun sebelum itu, segar waras mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya biar selalu bisa mendapatkan notifikasi dari video-video segar waras berikutnya. Baik, yuk kita saksikan. Biasanya segar waras lakukan dengan kawat ya sahabat. Biasanya segar waras lakukan dengan kawat, tapi kali ini kehabisan ya, dan coba ikat dengan seadanya, alat seadanya.
Oke sahabat, beginilah jadinya. Coba ya kita lihat lebih dekat lagi ya. Ini kita lihat lebih dekat, ini bagian atasnya sahabat. Tadinya ini semua ke atas semua ya, batang yang ini semua ke atas sahabat, semuanya ke atas. Nah, kali ini coba segera waras, kuatkan biar nanti kalau setelah dipruning akan terlihat bulat ya sahabat. Batangnya cukup rimbun karena memang ini 4 pohon jadi satu. Ini dilihat dari sisi sebelah sini. Oke, baiklah sekarang seger waras akan coba lakukan pangkas ranting sahabat. Oke sahabat, sementara seperti itu saja ya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Oke. Yuk terus kita lanjut, jangan di skip ya. Dan ini anakannya sudah terlepas ya. Thank you.
sahabat ini. Akarnya terlalu panjang, sahabat. Akarnya terlalu panjang. Dan sudah waras, akan coba potong bagian sini. Potong separuhnya. Oh, gede banget. Oke sahabat, ini akar yang telah segera waras potong. Tapi sahabat, ini nanti segera waras manfaatkan untuk dibuatkan sambung sisip di sini ya, biar nanti bisa tumbuh lagi. Oke sahabat, wow, alhamdulillah. Oke, inilah setelah segera waras melakukan pemotongan, pembelahan pada perapian pada akar, dan beginilah bentuknya. Tidak apa-apa ya sahabat, ini fikus ya. Oke, dan sekarang segera waras akan coba tanam kembali. Plastik ini sudah sobek tapi masih bisa dimanfaatkan separuhnya saja. Oke sahabat, kiranya cukup begini saja ya hasilnya. Dan jangan lupa teduhkan dulu ya,
kalau kita setelah melakukan satu pemotongan akar atau pembukaran akar atau penggantian media tanam, usahakan setelah itu tanaman kita teduhkan dulu, jangan terkena matahari secara langsung, karena memang harus ada jeda untuk pemulihan akarnya, karena akarnya memang terbuka ya. Beda dengan pruning daun, kalau hanya dilakukan pruning daun saja maka tidak masalah, kita langsung panaskan ya sahabat, artinya ditaruh di tempat yang terbuka. Oke, hanya itu saja yang sekeluaras tampilkan di pagi hari ini, semoga bisa menginspirasi dan memberikan satu motivasi untuk para pecinta tanaman, dan mudah-mudahan kita tetap sehat dan seger waras ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.